أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Artinya, sungguhnya orang-orang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka benar-benar merasakan azab. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin, ayat di sini menjelaskan tentang orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir tersebut ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya terhadap ayat-ayat yang sudah dijelaskan memang dalam Al-Quran. Kelak mereka akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Akan Allah tenggelamkan mereka ke dalam api nerakanya Allah. Setiap kali kulit mereka itu hangus, setiap kali kulit mereka itu terbakar, lalu Allah ganti kulit mereka tersebut dengan kulit yang lain. Kenapa Allah ganti? Kenapa Allah tidak biarkan saja? Apa kata Allah? Agar mereka itu benar-benar merasakan azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat ketika mereka tersebut ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Allah tidak memilih, karena Allah itu adalah Maha Bijak, yakni Maha Bijaksana. Inilah hadirin penjelasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.